guys, welcome back into Bibir Dengan Sia. Oke guys, hari ini keluar skin Starlight. Ya, gue juga gak tahu Starlight apa, langsung aja kita beli ya guys ya. Mana-mana ini, Starlightnya mana ini ya, bentar-bentar. Oh, Starlightnya kayaknya ini deh guys, bentar-bentar. Mana ini cara beli, claim all Iodora, oh Iodora, oke kita lihat. Oke. Wih gila tuh best Starlight animasi. Wah anjing animasi keren loh. Boleh juga, biasa kalau Starlight tuh animasi jelek-jelek guys. Yaudah tambah back budget, kita langsung juga ke dalam gamenya aja untuk melihat efek skinnya guys. Let's go. Oke lah guys ya, kita sudah berhasil mendapatkan Iodora Starlight ya guys ya, yang mirip vampir. Kalau gue lihat-lihat penampilannya sih lucu juga sih Iodoranya ya guys ya. Ya udah sampai baik-baik, kita langsung ke dalam gamenya aja guys. Let's go. Oke, kita udah pakai grafik ultra juga ya guys ya. Dari penampilan Iodoranya sih ya kayak Iodora pada normalnya aja sih guys ya. Tidak ada yang spesial dengan Iodoranya sih guys. Dari penampilannya sangat-sangat biasa dan B banget ya guys ya. Review ya iyalah coy coy. Kenapa mereka dipada ham. Lu kira gua kalau review skin pasti kalah? Gua tuh review skin selalu menang anjing anjing. Strosot. Oh gila, efek dari pasif setrumannya juga kayak keren gitu ya guys ya. Cepret. Ini mau ngapain? Nah, kita lihat dari efek skill 2 aja, cepret. Oke. Oke juga sih ya guys ya, cepret. Oke sih, efek dari skill 1 sama skill 2-nya oke sih, tapi ya kalau dibilang bagus banget juga enggak ya guys ya. Jadi kayak bagus tapi biasa aja guys. Kita gak melihat efek dari ultimate-nya ya pas sekarang ya guys ya. Tapi bentar guys, gue belum level 4 guys, goblok juga cok. Oke, pantai kasih, pantai kasih, pantai kasih, pantai, pantai, oke. Terlalu gila ya guys ya, lu mau ngapain anjing, diam. Kita langsung bikin Clock of Destiny dulu ya guys ya. Kita harus bermain dengan item yang sangat-sangat geber sih guys. Dan kita harus dapetin level 4 secepat mungkin ini ya guys ya. Sabar, oke, kita sudah berhasil tuh mendapatkan jungle. Kita punya farming terus, santai. Ini kayaknya gue harus bikin item regen mana satu sih. Kalau gak mana, gue gak ada regennya sama sekali ya guys ya. Sabar, oke, kita udah dapet level 4. Kita bakal langsung nge-gang aja, let's go. Ayo, bantai bro, bantai bro, bantai bro, bantai ya bro ya. Aduh, salah combo gue, goblok. Aduh, salah combo guys, tapi untungnya mati ya guys ya. Ingat guys, skill 2 harus ulti dulu biar bisa 2 kali ya guys ya. Gak boleh skill 1 guys, terlalu berbahaya itu coy. Sersot. Oke santai. Ini Iodora gue terlihat saat mendominasi guys. Sudah 2-0 guys. Lagi pula nih gue lagi review skin tuh di legend ya. Jadi impossible kalau gue tuh bakal kalah ya guys ya. Kemenangan tuh udah harga mati guys. Kalau gue udah pakai Iodora di legend nih cocok. Bang aku menang EXP. Mantap jiwa Lilia. Ngapa lu gitu aja laporan. Gue udah kayak bapak lu coy. Harus bangga gue anjing anjing. Sabar farming, santai, santai aja guys ya. Mati dia langsung hilang coy coy. Masa Iodora diremehin sama Kadita si putri duyung itu guys. Gila aja coy coy. Santai santai santai. Gak ada musuhnya, tak ada musuhnya, gak ada. Kita balik dulu santai. Ini sih bakal benar-benar berpesta gue guys ya. Benar-benar bakal berpesta banget sih ini gue guys. Kita farming dulu, farming. Dapetin semua farmingnya dulu, santai. Santai aja, patai. Patai! Oke, langsung gila lu. Kadita tuh bener-bener langsung lenyap ya, guys ya. Langsung hilang, guys, kalau Kadita tuh, guys. Bener-bener langsung lenyap ya, guys ya. Gokil banget, cok. Weh, ini ngapain, cok? Ini mau ngapain, ini mau ngapain, ini? Aduh, temen gua wafat dong, anjing, anjing. Aduh, healnya Angela ngebut banget, guys. Healnya ngebut banget ya guys, jadi gak bisa gua kill, tai. What's up? Ngapain? Mau ngapain Angela, Angela? Lu pikir gua tolol sama buta, kagak tahu lu lagi recall. Lu pikir gua goblok anjing, anjing. Sabar, abisnya kita recall dulu ya guys ya. Kita recall dulu guys, kita udah sangat menggila. Dan selalu mendominasi ya guys ya. Bahkan Clock of Destiny gua aja udah jadi coy, coy. Ini jangan bilang Iodora gua paling kaya nih. Aduh gak jelas, emang legend ini memang gak jelas ya guys ya. Gua main Iodora aja bisa paling kaya cok. Kayak gak logis ya guys ya, parah men.
Sabar. Sabar. Ini bentar lagi Kadita bakal lewat sini, guys. Kaditanya bakal lewat sini ya, guys, harusnya, guys, ya. Kaditanya kok enggak ada ya, guys, ya. Pantai, 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 pantai. Gua datang. Gua datang. Wush! Emang GG cocok ini mau ngapain ini ya? Mau ngapain ini ya? Aduh kagak nyampe gua anjing, anjing. Sabar. Sabar pelan. Kita pokoknya sekarang langsung bikin ini dulu. Itu sebenarnya Angel-nya tinggal dikit HP-nya, guys. Ini Kaditanya mana ya? Kok enggak kelihatan, guys, Kaditanya, guys. Kaditanya belum muncul ya, guys, ya. Kurang ajar, cok. Oh, ini dia, guys. Mau apa ini Kadita, cok? Ya ampun. Oh, dia lagi nunggu turtle ternyata dari tadi, cok. Gue pikir dia ngapain, anjir. Itu Angel aja juga ngapain, cok. Nyetor nyawa minta gua kill ya, guys, ya. Alaka gobloknya, cok, legend ini, guys, guys. Kok bisa goblok gini ya, legend, guys? Gila lo, gobloknya ini gak manusiawi, cok. Parah, anjing. Sabar, gua ke atas. Santai. Pelan. Ini harusnya ada Beatrix ya sih di sana, guys. Harusnya sih ada Beatrix ya, guys, ya. Tapi gua gak bisa open map juga sih. Kita geng bawah dulu kali ya. Kita nge-geng bawah dulu, santai. Kita farming terus, pelan. Ini Iodora gua menit segini udah kill 7, guys. Siapa lagi yang bisa lawan Iodora gua, cocok. Sabar di sebentar lagi ada Kadita lewat ya. Bentar lagi ada Kadita lewat, guys. Kaditanya ada di mana ya? Oh, Kadita di sini. Kadita ya, tolong! Tolong, aduh anjing lah. Anak anjing. Ah! Waduh, gak mati, tolong. Aduh, gak mati, gak anjing. Aduh, guys. Dia gak mati tie-innya, cocok. Kurang ajar. Aduh, bisa pula, guys, gue kena tangkep sama dia, guys, pepe. Aduh, ini Godliner gue tolol pula, guys. Kena batai sama Beatrix, dia cocok. Sabar, gue kalau udah jadi sih, ya penting gue harus bermain dengan safe, gue udah pasti menang ya, guys, ya. Sabar. Pelan. Jadi kalau ada yang lewat udah pasti mati sih, guys, ya. Ada yang lewat apa kagak ya? Pelan. Aduh, musuhnya gak ada yang lewat, guys. Musuhnya di mana ya, guys, ya? Kurang ajar, anjing. Yaudah, kita clear dulu ya, guys. Musuhnya ini gak mau muncul ya, guys. Sampai kan mainnya juga embus-embusan, guys. Kurang ajar, cok. Santai, farming, Brandon. Farming. Santai, oke, akhirnya gue udah jadi ya, guys, ya. Mati lo! Gue udah jadi like nih sih, guys. Udah terlalu gila ini ya, guys, ya. Kalau gue udah jadi, aduh, matilah gue, guys. Aduh, anjing, untung yinnya kagak ulti gue, tai. Untung yinnya kagak ulti gue ya, guys, ya. Aduh, nih yinnya nih gak jelas, cok, datang terus, anjing. Pelan aja. Santai aja, guys, ya. Santai! Aduh, salah target. Goblok. Bantai Hayabusa, bantai Shadow lagi. Aduh, gak ada Shadow ya. Aduh, ya ampun, malah tri. Aduh, anjing lah, malah kena bantai Beatrix-nya, goblok. Aduh, anjing, guys, kita malah kena bantai Beatrix, guys. Soalnya ada Angel aja juga, guys, ya. Jadi agak susah gue buat ngebersih hero, guys. Karena dia punya shield-shield yang kagak jelas itu loh, anjing. Sabar, Shadow! Aduh, ya ampun, untung mati, guys, ya. Harus gue mati, aduh, ya ampun, kena. Aduh, bangsat, habis kill Beatrix malah mati lagi, anjing. Sabar, santai aja, guys. Gua pede banget kita pasti bakal menang sih, guys. Gak mungkin lah gua di legend aja kalah ya, guys, ya. Impossible, anjing. Sabar, ini musuhnya pasti bakal ngincer gua terus sih, guys. Karena gua yang paling sakit di tim sini ya, guys, ya. Jadi gak mungkin mereka bakal ngincer hero lain. Mereka udah pasti bakal ngincer gua semua, guys. Karena gua terlalu OP, guys, ya. Dan terlalu pro ya, guys, ya. Terlalu pro! Wah, anjing. Gak mati-mati, tai. Itu Angel-nya badak banget dia, guys. Kurang ajar, anjing. Angel aja pantas aja sakit, guys. Dia langsung bikinnya Athena Shield ya, guys. Kurang ajar, tai. Itu siapa atas yang gak ada yang defend pula, cocok. Kenapa teman gua ini pada goblok, pada buta ya, guys, ya. Masa gak ada yang defend atas? Bagaimana ini, anjing. Oh ya, benar. Atasnya gak ada yang mau defend, tolol.
Aduh, ini keren ngambekan pula babi. Gak jelas anjing. Sekarang dia mati lagi nih si tolol nih guys ya. Benar-benar tolol ya guys ya. Benar-benar si tolol ya guys ya. Si tolol! Oh mampus tuh langsung. Damage Eudora gua tuh gak usah diraguin lagi guys. Mau dia pakai shield atau gimana pun dia tetap pasti bakal mati ya guys ya. Sini terbang. Terbang! Walu! Oh makanya jangan nantangin gua goblok. Gua udah tahu lu mau terbang lagi. Gua tungguin dalam turret goblok. Lu pikir gua tolol? Lu pikir lu bisa bunuh Eudora gua dengan segampang itu? Ya gak mungkin lah bro. Gua nih dulu di global Eudora juga guys ya. Mana mungkin cowok gua kalah begituan tolol banget anjing. Ayo ya attack lord yo. Let's go attack lord. Bantai Brendan. Lordnya jangan dilepas. Santai. Ada gua di sini. Santai aja ya guys ya. Kalian lihat guys. Gua tuh udah terlalu gila ya guys dalam bermain Eudora ini guys. Terlalu sinting, cocok. Gua tuh gimana ya? Gua tuh kayak ibarat tuh avatar yang mengontrol segala elemen gitu ya guys. Terlalu gila, cocok. Santai. Ulti gua bentar lagi. Santai, pelan dulu. Jangan ditabrak dulu ya guys ya. Pelan dulu. Santai. Aduh, kenapa di situ goblok. Untung damage gua kayak orang gila ya guys ya. Untung damage gua kayak orang gila tetap mati ya coy. Santai. Kita sekarang nge-camp dulu guys. Kita nge-camp dulu ya guys. Pelan. Gua bantai dia kalau gua udah ada ulti. Santai. Sabar. Santai aja, pelan dulu. Aduh, temen gua mati lagi. Ini udah ibarat tuh gua main ya guys ya. Kayak Eudora gua nih versus everybody gitu loh cok. Tolol kali ya guys ya. Mending gua lagi pakai marksman versus everybody mah gak apa-apa. Ini gua lagi pakai Eudora cok. Tolol kali anjing. Kayak gak jelas gitu ya guys ya. Sabar. Ini gua bisa ngebunuh orang sih guys. Tunggu aja ada yang lewat ya guys. Tunggu ada yang lewat, gua bantai deh guys. Sabar. Pelan. Gua bantai. Ulu. Gak bakal gua kasih hidup itu orang guys. Santai aja guys. Itu Beatrix gak bakal gua kasih ampun ya guys ya. Habis itu kita langsung bikin winter dulu guys. Kita bikin winter dulu ya guys ya. Supaya kita aman dari cushion guys. Kalau kita lagi gak ada flicker ya guys ya. Pelan Brandon. Pelan. Ayo guys, open map guys. Gua nggak berani open map guys. Gua kalau bisa ketangkep bisa langsung mati ya. Lu pada tuh berharapnya sama gua di game ini supaya menang gitu loh. Jadi jangan aneh-aneh ya guys ya. Serot. Santai. Gua nggak bakal ngasih kesempatan buat musuhnya nih bermain ya guys ya. Gua pokoknya gua gendong lu pada semua cow. Gua tuh di legend anti kalah cow. Jadi santai aja ya guys ya. Bener-bener pure santai aja gitu loh. Aduh, ini ngapain nih? Yinnya tolol banget anjing. What's up? Oke, nice. Santai. Ayo, kita turret dulu bro. Udah, Lilia, lu jangan baik bacot Lilia. Gua nih yang gendong, jadi lu gak usah banyak tingkah anjing. Seakan gak kayak lu tuh mau ngegendong banget gitu loh. Kayak geli banget ya guys ya. Padahal dia tuh cupu ya guys ya. Gue gendong, cocok. Lo aja guys, kalau dalamnya di main solo dia udah pasti gua nih harus gendong solo ya guys ya. Harus gua gendong sendiri guys. Gua aja bener-bener gak bisa mengandalkan orang lain guys. Jadi benar harus gua yang gendong gitu loh. Santai. Pelan, farming. Tungguin gua punya flicker dulu guys. Nih, mainnya nih ngeri guys. Mainnya lempar pisau lah. Ada yang pakai sniper. Jadi kayak ribet gitu ya guys ya. Sabar. Pelan, ini matiin aja langsung goblok ini guys. Legendary ya guys ya. Asik banget gua main Eudora kayak gini cocok. Gua ini udah kayak Samsudin yang menyetrum segala titik yang ada di muka bumi ya guys ya. Bener-bener gokil banget, tai. Mau ngapain, Gusion? Gusion! Awas. Santai. Mau ngapain, Gusion? Wazat! Aduh, anjing, telat winter gua, bangsat. Telat winter gua, guys! Lord Beacon harus ditempel sih. Ya iyalah! Harus tempelin gua lah! Karena gua yang gendong solo di tim ini, cocok. Kalau gua mati tuh dari tadi lu pada udah kelar, cocok. Jangan harusnya lu pada tuh lebih memperhatikan gua gitu loh. Aduh, gimana caranya gua bisa sampai mati, guys ya? Sabar. Pokoknya kita bantai-bantai. Awas di sana ada Angela, di sebelah kanan ada Angela. Sebelah sini. Sini guys. Nih, Beatrixnya harusnya masih di sini, cok. Beatrixnya nih, guys. Beatrixnya mana ya guys? Beatrixnya belum kelihatan guys.
Beteknya belum kelihatan ya guys, siap anjing, anjing mana musuhnya dicocok. Wah, aduh gak mati lagi. Oh, nice banget. Gokil atasnya cocok. Wah, lu sini lu anjing. Oke, pelan 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 pelan. Wazat. Sabar 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 Brandon. Sabar sabar sabar. Ini Angelanya mau ngapain anjing, anjing. Gak jelas cok Angelanya cocok. Dia pikir ente itu orang jago, lu tuh cuma orang tolol, gak bakal bisa bunuh jablay petir gua bro. Bro, kejauhan skill ente tuh masih jauh gitu cocok. Sabar sabar sabar, pelan 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 pelan. Oke oke oke, santai santai santai. Guys guys guys, jangan mati ya guys ya. Gua recall dulu guys, gua recall dulu guys. Gua lagi enggak ada apa-apa soalnya guys. Gua recall dulu guys. Ini kenapa game jadi susah gini ya anjing, anjing. Gak jelas coba main apa game gampang gini jadi susah. Gua ini gara-gara Eudora, coy. Gua ini enggak bisa gendong. Yang terlalu gendong gimana gitu ya guys ya. Jadi susah anjing. Ah, mati nih Beatrix-nya nih. Mati, maju langsung. Wah, ila atlasnya coy, nunggu apa coy? Nunggu opo iki, aduh gua udah gak ada skill apa-apa, jemput. Waduh gua ada, apa-apa ngapain. Gua udah gak ada skill apa-apa, kenapa lu bawa tuh goblok, goblok. Aduh pusing wey, tapi Hayabusa ya guys. Ayo ayo, en Hayabusa, ayo Hayabusa. Gua cek dia Hayabusa, aduh lu kecepetan mainin shadownya, aduh. Ayo jangan, jangan mau kalah Hayabusa, jangan mau kalah, nice. Balik lagi Hayabusa, patai. Waduh. Waduh, 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 buset dah Hayabusanya, guys. Waduh, ini Hayabusa sih ngeri juga sih cara mainnya, guys, ya. Kita lihat apakah dia kalian mati. Oh, masih bisa selamat Hayabusa. Balik lagi, Hayabusa. Balik lagi, jangan takut, cok. Waduh, Hayabusanya kurang jago, kurang licin ya, guys, ya. Kampret, kampret. Ya, tapi ya, guys, ya, overall sih, skinnya sih B aja sih. Gua dari tadi juga ngeliat efek ultinya kayaknya biasa aja. Kayak skin-skin Eudora pada normalnya, ya, guys, ya. Jadi kayaknya gak usah terlalu dibeli juga gak apa-apa sih guys ya. Kecuali memang kalian tuh top global Eudora kayak gua kayak gini. Ya boleh lah kalian pakai juga ya. Apa kalian beli ya guys ya. Cuma kalau kalian gak ada keperluan untuk pakai Eudora sih gua rasa kalian gak perlu beli sih guys. Karena ini skin B aja ya guys ya. Menurut gua sih agak-agak B aja sih guys. Ini Lord kita di mana guys. Aduh Lordnya udah clear lagi loh anjing. Cepet banget Lordnya clear guys. Gila cocok. Gila anjing anjing. Sabar sabar sabar. Sabar aja guys ya, sabar aja guys ya. What the hell? Oke guys, santai santai santai. Wih ngapain cok ini? Ini Gusion ini agak-agak idiot ya guys. Udah kena mental cok gua rasa mainnya guys. Udah kena mental ya guys ini Gusion ya guys. Agak-agak idiot anjing anjing. Udah kelar 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 kelar. Udah guys, intinya ini skin ya B aja sih. Tapi ya, ya dibilang B aja juga enggak. Tapi ya emang overall sih B aja sih. Gak ada yang terlalu spesial dengan skin ini ya guys ya. Dan gue udah pasti MVP sih ya, gak mungkin. Gue tuh kalau legend tuh gak mungkin gak MVP guys. Udah terlalu gak mungkin ya guys ya. Dengan kill gue 20. Udah gila tai. Ya udah guys, thank you buat semua yang nonton ya guys ya. I love you everybody. Bye.